Masih cantik dan tak hilang pesona, begitulah Betaria Sonata, penyanyi era 90-an yang kembali menggeliat di jagat tarik suara. Penyanyi yang melejit lewat tembang Hati Yang Luka ini, sekarang hadir dengan tembang anyar, Ku Coba Hidup Sendiri. Lagu dan kesendirian Betaria sepertinya berbanding lurus, sebab selepas bercerai dari Willy Dozan di tahun 2002 silam, Betaria tetap setia dengan kesendiriannya. Saya sih maunya judulnya Ku Coba Hidup Sendiri. Woi, mantap. Ku Coba Hidup Sendiri, kenyataan hidup sendiri. Oke, itu aja. Memilih sendiri, Betaria tentu punya alasan kuat. Ibunda Leon Dozan yang kini berusia 54 tahun itu juga mengungkapkan bahwa tawaran asmara kerap datang padanya. Tapi sekali lagi, ia masih ingin sendiri dan entah kapan dirinya bersuami lagi. Ku coba hidup sendiri, itu pilihan saya. Boleh juga. Tadi saya udah bilang, seluruh ragu itu berisi sesuatu yang sangat berarti bagi saya. Tiada trauma pada kegagalan cinta dan rumah tangga, Betaria mencoba menggapai bahagia di separuh abad lebih usianya. Jika mantan suami telah menemukan tambatan hati, tapi tidak dengan Betaria, ia masih mencari siapa kelak pengganti Willy Dozan. Kalaupun tak jumpa jodoh barunya, sendiri menjadi pilihan bijak buatnya. Saya selalu berdoa yang terbaik yang akan dari Allah. Ya, ya. Insya Allah. Coba apa nih? Coba hidup sendiri. Di setiap konsernya, Cita-Citata pandai mematut diri, terutama dalam soal penampilan. Inilah sepenggal cerita tentang busana panggung Citata.